Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semoga sedulur-sedulur semua diberi kesehatan dan juga pencerahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya Cahya Kuntadi pada hari ini Rabu 7 Oktober tahun 2020 akan menyampaikan unek-unek saya. Yang pertama, saya mencoba kilas balik bahwa terakhir saya pentas di luar dengan melibatkan penonton tanpa protokol kesehatan itu adalah tanggal 23 Maret di wilayah Munjungan Trenggalek, Jawa Timur. Setelah itu lockdown atau seniman sementara dirumahkan untuk tidak mengadakan pementasan di luar. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya masih bisa berkarya di rumah saja, yaitu dengan menggelar wayang cangkem yang peraganya adalah saya sendiri dan juga vokal adalah Ibu Sukesi Rahayu pada waktu itu. Setelah itu saya berkoordinasi dengan pihak petugas COVID atau gugus tugas. Saya minta izin kalau mengadakan pertunjukan minimalis dengan konsep wayang elektrik yang hanya peraganya adalah dalang, keyboard satu dan juga pengendang satu serta vokal satu, empat seniman ini dapat diperbolehkan. Alhamdulillah mendapatkan izin pada waktu itu. Saya mulai berkarya dan mengadakan penggalangan dana untuk disalurkan kepada para seniman-seniman yang sangat terdampak adanya pandemi tersebut. Pada bulan April, Mei sampai Juni kalau nggak salah itu kemarin. Setelah ada aturan yaitu new normal, maka saya mencoba wayang virtual dengan konsep pengrawit atau musisi hanya separuh, sekitar 10 sampai 12 orang dengan tetap protokol kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak, serta saya menyediakan cuci tangan dan juga untuk membersihkan tangan tersebut, serta juga ada tulisan-tulisan pamflet peringatan harus protokol kesehatan, dan kami juga sempat menyiapkan masker-masker bagi teman-teman atau pengunjung yang hadir di sanggar kami. Pada bulan September, alhamdulillah saya bisa keluar dari rumah mendapatkan job, yaitu di wilayah Sragen. Pada waktu itu saya sangat senang sekali bisa keluar, bisa berkomunikasi secara langsung dengan para penggemar wayang kulit pada waktu itu. Dan saya melihat sendiri petugas COVID atau keamanan di situ. Saya ketika setelah maghrib itu sampai di lokasi, para petugas keamanan tersebut sibuk untuk menata kursi agar tetap bisa jaga jarak. Bahkan Bapak Kapolseknya turun sendiri di situ untuk menata kursi agar tidak terlalu berhimpitan, agar tidak menjadi kerumunan. Kebetulan pada waktu itu Bupati Sragen dan juga Bupati Karanganyar rawuh pada pergeleran saya di Sragen tersebut. Berjalan lancar, saya mendalang sampai jam 3 pagi. Alhamdulillah lancar. Setelah itu tanggal 1 Oktober kemarin saya juga mendapat undangan pentas dalam rangka bersih dusun di wilayah Karanganyar. Saya dan panitia selalu berkoordinasi dengan petugas baik dari Kapolsek dan Ramil dan juga
dari Satpol PP, bahkan saya dan panitia menghubungi matur kepada Bapak Bupati selaku kepala petugas COVID di Karanganyar. Alhamdulillah Bapak Bupati berkenan untuk rawuh pada acara tersebut dan memberi pencerahan kepada masyarakat kalau kita harus taat pada protokol, namun jangan sampai ketakutan atau kita panik atau khawatir karena itu akan membahayakan kesehatan kita sendiri. Dan waktu itu saya dibatasi oleh pihak petugas selesai jam 1 malam. Ya, saya merasa mulai mendapatkan perhatian. Seniman di Karanganyar mulai mendapatkan perhatian karena sudah ada solusi. Kami bisa pentas di luar, namun dengan protokol kesehatan dan ada syarat-syaratnya. Nah, itu yang memang kami tunggu-tunggu bagi para seniman-seniman yang selama 8 bulan ini memang rata-rata bisa 90% itu masih di rumah saja. Hanya sebagian yang memang itu bisa pentas di luar, seperti itu. Saya senang sekali bisa pentas, bukan karena penghargaan atau materinya, namun kita bisa langsung berkomunikasi dengan masyarakat, itu sangat luar biasa, di hati sangat senang sekali. Harapan kami sebenarnya solusi-solusi itu yang kami nanti-nanti agar seniman bisa berkreasi. Nah, setelah itu ada informasi itu ketika ada dangdutan yang digelar di Tegal, itu menimbulkan kerumunan massa yang luar biasa. Dan yang mempunyai hajatan tersebut malah anggota dewan. Nah, seperti itu. Sebenarnya tentang itu saya tidak begitu berpikir atau mempunyai perasaan gimana-gimana, enggak ada. Namun efeknya setelah itu, akhirnya aturan diperketat lagi dan ada beberapa pertunjukan wayang yang dibubarkan, ada yang di wilayah Blitar, di wilayah Kebumen dan wilayah Pati atau mana itu yang dibubarkan sama petugas. Ya harapan saya kan bisa kerjasama seperti yang diserahkan sama Karanganyar tadi. Jadi petugas langsung turun tangan ke lapangan, ikut ngeset lokasi, mengawasi lokasi. Kalau memang tidak jaga jarak ya dikasih jarak. Kalau memang nggak pakai masker itu ya diingatkan, nggak bawa dikasih, atau kalau memang nggak punya ya disuruh pulang karena melanggar protokol. Kalau kerumunan terlalu banyak bisa dipulangkan, nggak apa-apa. Jangan yang dibubarkan itu wayangnya, seharusnya kerumunannya yang dibubarkan. Kok malah pertunjukannya yang seniman itu memang sudah berbulan-bulan itu dirumahkan, seperti itu. Nah, setelah kejadian di Tegal itu akhirnya kita kebanyakan off semua pementasan di mana-mana harus di cancel lagi. Padahal itu seniman mulai merangkak untuk pentas lagi, tapi ternyata sekarang belum bisa lagi. Setelah itu ada itu kabar kalau pilkada tetap akan berjalan pada bulan Desember, akan tetap dilakukan dengan aturan yang baru. Kalau memang pilkada bisa diatur dengan aturan yang baru, kenapa kok hiburan atau kesenian tidak ada solusi baru supaya taat pada protokol kesehatan, seperti itu. Itu saja belum selesai tentang pilkada, ada lagi yaitu DPR yang telah mengesahkan yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kenyataannya terjadi kerumunan karena pendemo yang tidak terima atau menggugat atas keputusan tersebut. Jadi kenapa sih kok undang-undang itu harus segera diselesaikan? Apa enggak COVID-nya ini diselesaikan dulu, dicarikan solusinya dulu. Kalau memang sudah ketemu solusinya, nanti baru membahas tentang pilkada. Kalau pilkada sudah, bahas tentang cipta kerja. Kalau membuat undang-undang ini yang memang bertabrakan dengan hati nurani rakyat, yang akan menyengsarakan rakyat, maka pasti rakyat tidak akan diam. Akhirnya terjadi demo di mana-mana, seperti itu. Siapa
yang menyebabkan kerumunan tersebut? Siapa yang melanggar protokol kesehatan tersebut? Nah, berpijak dari itu, sebagai seorang seniman kita harus bijaksana. Masa sih seniman kok terus keluar-keluar di luar, terus menjelek-jelekan para pejabat dengan kata-kata kasar, demo ada anarkis dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi kok kurang pas. Saya hanya bisanya membuat karya, menyikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu dandang gulo jayalah wakil rakyat. Dandang gulo jayalah wakil rakyat. Nusmantoro trenyoh saya tintrim pageblok gong malah tambah dodro turung ana solusine seniman wiwit payu wakil rakyat malah nyalai dangdutan aneng tegal hiburan ditutup sinusul DPR krido undang-undang cipta kerja dan putusi jayalah wakil rakyat.